guys, jumpa lagi kita di channel saya Mika Majang guys. Ini hari saya akan masak udang masak lemak, okay? Campur nanas guys, okay? Ini bahan-bahan ya, kita menggunakan serai, bawang, cili hijau, bawang merah, bawang putih, ini kunyit guys ya, ini halia. Oke, ini santan guys ya, saya menggunakan santan. Kita berendam dulu guys ya. Oke guys, sekarang ini kita panaskan brio kita dulu guys ya. Para tuh kita ngerempah kita dulu tadi ya, ya guys. Brio kita udah panas, kita akan masukkan minyak kita guys ya. Oke guys, brio kita pernah panas, kita masukkan minyak dulu guys ya. Jangan banyak lah guys ya. Oke, ini dah oke. Itu kita tunggu minyak panas, kita kasih tuang dia punya rempah ya, yang rempah tadi kita dah blender. Oke, minyak pun dah panas, kita masukkan rempah itu tadi guys ya. Kita masukkan dulu ya, sekarang kita masukkan serai kita guys ya. Sedikit kacau ya, biar dia pecah minyak. Pun dah aromanya pun rasa dah naik guys ya, mantap guys ya. Lalu kita masukkan blender rempah itu tadi sama air ya, kita campurkan air lah guys, tarik guys ya. Oke, kita coba dulu guys. Ya, rempah dia larut ya. Oke, kita masuk ke udang kita tadi guys ya. Oke, kita kacau udang kita ya. Kita kacau dulu ya guys. Ini udah masak lemak guys, mantap nih guys rasanya ya. Tuh kita masukkan nanas kita juga guys ya. Oke, kita kacau juga ya, ada selarut sebatil dengan rempah-rempah kita tadi, nanas nih ya. Oke, guys, kita udah siap kacau, kita kasih tutup ya, kita tutup ya, tunggu dalam 10 menit baru kita masukkan santan kita tadi guys ya. Oke guys, udah masak guys ya, udah mendidih, kita masukkan santan dulu guys ya. Oke, santan separuh. Lalu kita masukkan perasa dulu. Nah, kita kacau dulu lah guys ya. Sorry ya. Kita kacau dulu. Oke. Oke. Kita masukkan perasa dulu ya, yaitu garam sama ajinomoto guys ya. Cukupnya lah guys ya. Lalu kita masukkan gula ya. Masukkan gula. Oke.
kita kacaukan lagi guys ya. Rendang kita dah masak dah guys ya. Rendang ini dia dah masak ya. Oke, kita matikan guys dia dulu guys ya. Oke guys, inilah hasil dia tadi guys ya. Dan setakat ini je video saya pada hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe di channel saya guys ya, and comment juga guys ya. Yang belum lagi tekan lonceng dua kali itu, tekan ya, biar follow terus ya. Nanti ada video-video akan datang, boleh korang boleh tengok lah guys ya. Okay, setakat ini je video saya pada hari ini ya. Jumpa lagi di next video guys. Sekian, terima kasih guys.